Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kita nemuin lagi di jalan nih ada ibu-ibu tiduran. Tuh lihat tuh. Ibu tiduran, kita nggak tahu itu ODGJ atau OT, orang terlantar. Jadi kita langsungin aja ya, karena kita ini dikejar Jumatan juga, tapi kita harus tetap membantu. Masih ada space lah 1 jam lagi gitu. Assalamualaikum, Ibu. Ibu lagi ngapain? Lagi udah makan belum? Ini aku ada makanan. Nih. Oh, nggak pernah makan, Ibu. Oh, ya udah nih, aku ada makanan ya. Nih, ini masih nyambung. Ah? Iya untuk Ibu. Aku adik, Ibu kenalin aku boleh ya? Ngobrol boleh gak? Hah? Kenapa? Ya boleh aja. Boleh ya? Duduk situ yuk, Bu. Boleh gak? Duduk situ, duduk yuk. Gak punya uang, Ibu. Nanti aku kasih uang ya. Iya. Ya, sini ngobrol di situ yuk. Duduk yuk. Duduk sini yuk. Duduk yuk. Nih, sini bangun yuk. Nah, bangun. Ibu, siapa namanya? Siti Aminah. Umurnya berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun ya teman-teman katanya. Masih muda dong. Emang kelahiran tahun berapa? Hah? Tahun 7 tahun. Kelahiran? Jaman 86. Oh, jaman 86. Ya, katanya 19 tahun ya pengakuannya. Ibu punya keluarga gak? Gak punya. Kemana keluarganya? Gak pernah kawin. Tapi punya anak? Hah? Punya. Kalau urusan anak mana? Sakit. Kenapa? Urusan orang pacarnya. Tidak pasti iya, kata dia. Kenapa? Boleh aja kata dia. Kenapa? Ibu mohon maaf, itu pakai gelang apa coba lihat, boleh gak? Boleh dilepas gak? Lepas ya? Ya lepas deh, lepas ya, gak boleh pakai gelang itu ya. Buang ke sana. Nah, itu satu lagi coba lihat ini. Gelang-gelang itu dibuang aja, nanti malah macet ininya. Tuh, karet-karetnya dibuang ya. Dibuang aja, dilepas. Dilepas yuk. Nanti sakit intinya tangannya, dilepas aja. Yuk, lepas, gak apa-apa. Nah, bismillah, lepas ya, buang. Nah. Buang, bisa kan? Bisa gak? Bisa. Banyak karet-karet teman-teman tuh, lihat. Kita lepas aja ya, kita buang ya. Buang ya Bu ya, gak apa ya. Kasian Ibu, nanti malah macet tuh. Lihat tuh, udah apa namanya, berceplak. Nih, buang aja ya. Boleh kan buang kan? Buang aja nggak apa-apa. Ibu biasa di sini. Hah? Biasa di sini Ibu. Ibu namanya Siti Aminah nih, buang lagi nih. Buang lagi. Ini yang ini buang. Nih, makanannya pegang buat Ibu. Nih, awas jatuh makanannya. Nih, makanannya pegang. Bilang apa tuh? Bilang apa? Selamat nikah. Iya dong, aku harus jadi istrinya. 15 tahun ya. Genit nih kayaknya teman-temannya, genit nih. Udah nyasar-nyasar lihat. Ibu rumahnya di mana kalau boleh tahu? Hah? Di sini rumahnya. Tukang parkir. Parkirin apa? Parkirin. Batal, oh, parkirin bata. Berapa seharinya? Penghitungan itu. Berarti ya, punya duit dong? Ada duit dong, Ibu? Ada duit gak? Ini apa ini? Banyak banget duitnya. Ini apa? Oh, banyak tuh teman-teman duitnya tuh. Uangnya uang mainan. Uang mainan, coba. Aku buka boleh? Boleh, ya. Aku nggak ambil, aku buka, nanti aku tambahin ya. Nih. Tuh, banyak tuh uangnya tuh.
Ya maaf ya nih. Tuh ada tuh, tapi ada uang mainan. Tuh uang mainan tuh. Tuh. Uang ini uang beneran, Bu? Hah? Hah? Dari sana, dari sananya, dari agennya, tugas agennya ya, kenamainya. Ini uang beneran apa uang bohong nih? Satu, beneran ini. Ini buat apa ini? Buat apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh kali 20 berarti 200.000 ya? Bu, ini bohongan uangnya. Ini bohongan uangnya, bukan beneran nih. Uang beneran ini nih, tuh. Ini baru uang beneran, nih juga nih koin-koin uang beneran. Coba ini, pegang. Ini ada berapa nih? 20.000. Terus 22. Ini recehnya nih nggak tahu ada berapa nih. Tuh recehnya ada yang sampai bepak-bepak tuh. Ini udah kelindes-lindes kayaknya. Tapi ibu masih iniin. Lah ada ini juga nih. Bentuk kayak gini tuh. Ini apaan nih? Duit Cina ya? Siapa, Pak? Hah? Saya Adif. Ini aku masukin lagi ya. Masukin ya. Saya Adif. Saya tadi ngeliat ibu di jalan, kasihan. Makanya saya melipir ke jalan nyamperin ibu. Ini masukin lagi. Masukin lagi. Nah, uangnya banyak tuh. Ada 500 ribuan kalau salah. Tapi yang 200 ribunya bohongan. Sampai malam di sini. Seharian di sini. Ibu nggak pulang ke rumah? Nggak punya orang tua? Di sini di mana emang? Ini daerahnya namanya apa ini? Oh, Rajak ya, tahu. Rajak. Kalau Rajak itu Tangerang atau Jakarta sih, Bu? Jakarta. Jakarta? Jakarta. Namanya di pabrik ini di apa? Di perusahaan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik apa? Mila ditemui gawe di pabrik. Gawe di pabrik. Iya. Biasanya Mila indekosnya di Mauk. Kemarin ada di. Biasanya di Mauk. Sekarang tiba-tiba ada di Rajak. Iya. Ya Allah teman-teman lihat deh. Aku baru ini baru ngeliatin kupingnya lihat. Ibu ini pakai apa? Pakai kawat nggak boleh. Sakit nggak? Nggak. Anting dari cilik. Dari siapa? Dari cilik, dari Pak Ibu. Ah? Dari cilik. Oh, dari kecil, dari cilik. Ada, ya. Boleh dibuka gak ini kawat? Boleh dibuka gak? Boleh. Boleh ya, kasihan ini sakit nanti karatan. Maaf ya. Aku buka ya, soalnya di kawat Bu. Aduh, ngilu deh ngeliatnya. Tuh, kasihan sakit ini pasti. Tuh, lihat deh. Aduh, ngilu banget ini pasti. Aduh, gak bisa lagi. Gimana ini bukanya? Sakit gak Bu? Coba Ibu bisa gak buka sendiri? Maaf ya. Ah, kebuka tuh. Ini bahaya banget kalau di kuping, karatan nanti infeksi. Buang ya. Ya udah. Buang. Satu lagi bisa enggak dibuang coba? Oh, bisa. Bisa. Ini satu lagi bisa nih. Ini apa ya? Jemuran ya kalau enggak salah ya? Mainan. Ini jemuran. Buka ya. Bisa kan? Boleh kan? Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tuh. Jemuran kebuang. Satu lagi. Belum nih. Tuh hampir itu tuh. Lihat tuh hampir mau tebelek tuh hitungnya tuh. Udah tinggal tipis lagi nih. Aduh kalau ketarik aja nih. Pasti putus. Bukan putus apa tebelek hitungnya kupingnya. Jangan ya Bu ya. Dibuka ya. Maaf ya. Aduh aku yang ngilu nih. Tuh. Ini bahaya gak boleh. Ya mana ada lagi gak yang aneh-aneh. Di kaki ada gak di kaki? Di kaki ada gak? Gak ada. Mau gak kalau misalnya kita pindahin tempatnya, jangan di sini tidurnya. Mau gak? Pindahin tempat yang bagus, ke kasur mau gak? Kita bawa ke dinas sosial ya. Apa? Oh, kita nggak tahu ya ibu yang ceritain apa, tapi yang pasti. Ibunya sih nurut, cuman kadang kalau diajak ngabung, diajak ngobrol tuh kadang nyambung kadang enggak gitu loh. Itu namanya Siti Aminah, umurnya 19 tahun dari ketanya gitu umur aja udah kadang udah apa sih nggak nyambung gitu kan. Aku nggak tahu ya ini pikun atau gimana gitu, tapi yang pasti ibu ini cerita jahat teman-teman.
Dan teman-teman ya, kalau misalnya kenal sama Ibu Siti Aminah, ada di Rajak nih, di halte di sini, minta tolong diambil aja gitu. Nanti kalau misalnya memang besok saya cek lagi ke sini, kalau masih di halte juga, kalau masih di halte juga, nanti kita akan bawa ke Dinas Sosial ya. Tapi kalau misalnya Ibu udah pindah-pindah, semoga nanti ketemu sama keluarga ya. Ya, ya Bu ya. Soalnya ini kita hari Jumat juga ya, kita mau sholat Jumat kan. Terburu-buru. Yang penting ibunya sehat selalu ya di sini ya. Ya, sehat-sehat ya. Ibu kalau mau ke dinsos mau enggak? Dibawa ke Dinas Sosial mau enggak? Enak ada tempat tidurnya. Ada pokoknya enak deh, makan dapat, semuanya dapat, mau enggak? Mau ya? Mau ya? Nanti saya kesini lagi mau. Mau enggak? Mau enggak? Hah? Mau enggak? Hah? Tuh, nggak nyambung kan? Coba, aku mau tanya deh sama ibu. Ibu kok bisa ada di sini? Kenapa? Ibu bisa ada di sini? Kenapa? Bisa tiduran di halte? Kenapa? Enggak, aku mau tanya, ibu bisa ada di tidur di halte ini gimana? Halte? Rumah Minang di Jungkel, Minang matinya di Rajak. Minah tuh ibu kan? Siti Aminah kan? Minah matinya di Rajak. Maksudnya mau meninggal di Rajak? Terus lahirnya di mana ibu? Ibu Siti? Nama orang tuanya siapa? Nama orang tua ibu siapa? Ingat gak? Gak punya orang tua. Lupa ya. Gak mungkin kalau gak punya orang tua, ibu dilahirin sama siapa? Ya Mina mah orang pendidikan namanya kan lalu dia suka ngambil arit Pak saya mau. Oh, suka kerja. Di mana itu? Di sawah. Sawahnya di mana? 1, 2, 3, 4 kadang nyambung kadang enggak. Ya udah ibu sehat-sehat ya, ini ada sedikit nih buat ibu nih, mana sini, ini ada sedikit buat ibu nanti buat ini ya, buat makan, buat jajan ya, ya sama-sama ya, ini makanan buat ibu ya. Ibu sehat-sehat ya, kenalin nama saya Adif. Pegang tangan ya. Kenalin nama saya Adif, kenal gak siapa? Kenal gak? Siapa coba? Namanya adiknya Mauni ya. Mauni, Adif. Iya, siapa? Adif namanya, coba bilang Adif gitu. Adif ya. Nah udah, nanti kalau ada yang nanya, tadi siapa yang nemuin Adif gitu ya. Ya, ya assalamualaikum kadang, ya. Iya. Nah, ya udah itu ada makanan juga tuh, dimakan tuh. Itu ada makanan juga dari itu. Ya, nanti saya kesini lagi ya, saya longok-longok ya. Ya udah, yuk. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, ambil positifnya, semoga Bu Siti Aminah sehat selalu di sini, dan doakan semoga saya, istri saya, keluarga saya, tim semuanya yang nonton video ini sehat semuanya, dan untuk bisa menebar terus kebaikan dimanapun orang-orang yang membutuhkan. Oke, saya Adi Kofi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.